takut gitu. Akhirnya dari situ mulai udah cek darah belum? Cek darah deh. Kata pengen sih. Tapi itu emang anak kita. Oh. Ini ya gitu. Pantas punya anak tampan itu gimana ceritanya emang? Karena ngapain kasarin? Nah, mungkin banyak yang komen ganteng banget, lucu banget gitu. Terus ngelihat saya Instagram suami saya juga gitu. Jadi banyak yang bilang kayaknya anaknya ketuker nih. Terus apa beneran ketukar ya? Jangan-jangan dokter salah ngambil nih? Kenapa udah gede tiba-tiba datang satu anak lagi kayak gitu? Takut gitu. Akhirnya dari situ mulai. Udah cek darah belum? Cek darah deh. Kata pengen sih. Tapi itu emang anak kita. Oh. Ini ya gitu karena sering sampai ada yang bilang, oh ganteng banget, mama bapaknya jelek, gak pantas gitu-gitu. Banyak netizen pas dilihat gitu ya akunnya. Ya, dia punya anak, dia akun punya mama, anak. Sering posting anaknya juga gitu kan. Kalau kita balikin. Oh, kena mental juga lo sama netizen nanti yang bisa. Sampai ada yang bilang, oh jadi gini ya, kalau emaknya harus jelek, bapaknya harus jelek. Ngomong kok keren banget. Banget ya. Iya, sesuai sih emang. Cuman ya tahan dong gitu ya. Kita juga. Terus kocaknya apa coba kan kita balas gitu kan. Balas. Oh kamu suka balas? Iya waktu itu. Kita instastory gitu kan, dibalas sama dia. Kalau jadi pelawak jangan baperan, sering katain gitu aja baper. Ya nggak baper sih, kita cuma mau ngasih tau aja kalau dia nggak begitu ketikannya gitu. Oh, jangan dibawa perasaan kalau udah dia itu konsekuensinya udah harus kalian ambil. Ada dibully sama ada disuka, itu udah pasti. Mungkin salah. Pas ada yang hujat. Dan itu masih awal-awal kan Niki, masih awal-awal kemarin. Masih konten baru 2 bulan konten. Siap kayak belum siap. Sekarang udah siap kan? Udah sekarang siap. Ya. Berantem apa enggak? Iya, tadi sering konten sih. Apalagi kalau soal waktu. Kalau misalnya aku kan nanti itu orangnya disiplin banget. Jadi kalau aku agak lemot, dia suka marah-marah di jalan. Itu sampai mau dibakar. Mau poli mau dibakar.